Mantan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edy Wibowo meninggal dunia pada Sabtu 13 Juni 2020 malam. Pramono Edy Wibowo dikabarkan tutup usia di RSUD Cimacan Cianjur, Jawa Barat. Kabar duka tersebut disampaikan oleh mantan Wasekjen Partai Demokrat Rahlan Nasidik Sabtu malam. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah meninggal dunia malam ini Bapak Pramono Edy Wibowo di RS Cimacan. Informasi selanjutnya akan disampaikan kemudian, ujar Rahlan Nasidik. Pramono Edy Wibowo sekaligus paman Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang pernah menjadi bakal calon Presiden Republik Indonesia usungan Partai Demokrat meninggal dunia karena serangan jantung. Almarhum yang merupakan ipar Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono itu dikabarkan meninggal pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Pramono Edy Wibowo merupakan kakak dari Ani Yudhoyono yang meninggal dunia 1 Juni 2019. Keduanya merupakan anak dari tokoh militer Letjen TNI Purnawirawan Sarwo Edy Wibowo.